Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, topik kita kali ini adalah gotong royong di masjid Ummi Maktum. Pemirsa, beginilah suasananya nih, antusiasme warga dalam bersama membangun negeri. Pemirsa, oke pemirsa, check it out. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya pemirsa. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. But jumping out, I hear my name. Grasping into a life. Life is happy, but it's so. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Ya. Tan. Oh. Eh, Pak Jaman.
mana? Pertama kadang-kadang ya. Kaki itu. Mengenai pembangunan lahan parkir masjid Bumi Maktum, solusi pencarian dananya Pak Camat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami selaku pemerintah kecamatan mengapresiasi partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Padang Sebusuk dalam rangka gotong royong membangun fasilitas Masjid Umi Maktum yang semuanya ini diinisiasi oleh Pak Wali Negari Padang Sebusuk, dan ini sangat berharga sekali karena dalam pembangunan itu yang sangat kita butuhkan adalah partisipasi masyarakat. Sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat, tentu segala persoalan, segala pembangunan ini akan cepat berjalan. Karena kita sangat mengharapkan di pembangunan negara ini partisipasi masyarakat. Coba kita lihat seluruh masyarakat ikut bergotong-royong dalam rangka membangun fasilitas, terutama akses jalan menuju ke Masjid Umi Maktum. Jadi ini merupakan langkah yang sangat baik, partisipasi masyarakat untuk membangun rumah ibadah di negara Padang Sebusuk ini. Dan kalau kita lihat Masjid Umi Maktum, di mana masih kurang fasilitas untuk lahan parkir, terutama akses jalan menuju masjid. Tapi alhamdulillah kita juga apresiasi kepada masyarakat kita yang telah mengibahkan tanahnya untuk dijadikan jalan menuju Masjid Umi Maktum. Bahkan lahan parkir nanti mungkin akan luas, sehingga nanti masyarakat kita untuk melakukan sholat apakah hari Jumat atau hari biasa-biasanya, sehingga dapat menggunakan kendaraan mobil, kemudian sepeda motor, bisa diparkir di lahan di depan Masjid Umi Maktum. Alhamdulillah, sekali lagi kami atas nama pemerintah kecamatan apresiasi atas pemerintah Negari Padang Sebusuk dan seluruh masyarakat Negari Padang Sebusuk. Mudah-mudahan ini kedepannya terus kita kembangkan sehingga pembangunan yang ada di Negari Padang Sebusuk bisa cepat dan dapat menyentuh seluruh masyarakat Negari Padang Sebusuk. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kau jalan ada? Angin orang yang cia jong. Kalau setoran saya, orang kau lain. Kau sekali. Sekali oya le, masuk lagi. Dua. Berapa kali le? Satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Wali Nagari Padang Sebusuk sedang bersama dengan Pak Camat, bersama seluruh masyarakat Nagari melaksanakan gotong royong
untuk rencana pembangunan jalan menuju Masjid Jami dan perkarangan parkir. Masjid Umi Maktum. Masjid Umi Maktum ya Pak ya. Maksudnya itu ada banyak tadi ya. Jadi kita minta kepada dusana-dusana yang memiliki rezeki rebi, mohon sumbangannya untuk kesuksesan pembangunan di Masjid Umi Maktum kita ini. Bapak-bapak perantau dan leador osoki, mohon bantuannya karena memang pada saat ini kita kas masjid hanya berjumlah lebih kurang 30 juta ya Pak. 30 juta tentu dengan pembangunan yang banyak dalam anggaran ini tentu tidak cukup. Jadi harapan tolong bantu masjid kita Basamoko. Kami di masyarakat Nagari yang tidak ada titik kami goro aja kami laksanakannya. Tapi yang menyumbang lagi dua, tapi itulah harapan. Mudah-mudahan itu copet terlaksana pada hari lebaran kok dapet lah bisa kita pakai kok. Sekian saja Pak Topo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.